wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Gesa Sport Indonesia. Oke, pastikan subscribe dulu sebelum lanjut videonya dan nyalakan notifnya agar tidak ketinggalan informasi tentang senapan angin dan juga promo-promo menarik dari GSA Sport Indonesia. Oke, bagaimana kabar kalian? Sudahkah berburu hari ini? Komentar ya di kolom bawah, kalian berburunya pakai senapan apa? Pakai senapan uklik kah? Atau kalian berburu pakai gejluk? Atau kalian berburunya pakai yang PCP? Mungkin barangkali kalian berburunya di kebun? Hewannya besar-besar, kalian pakai PCP, cerita ya di kolom komentar. Kali ini saya pun akan membahas senapan angin dengan spesifikasi yang oke dan yang memiliki fungsi yang banyak sekali dengan harga terjangkau, yaitu ada Sabarata Classic Standar. Pasti yang saya yakin kalau kalian juga sudah ada yang punya senapan angin ini, bisa komentar juga bagaimana kualitas, kalian juga bisa cerita pastinya senapan angin ini oke dengan harga senapan yang sangat terjangkau. Kali ini saya akan bahas senapan angin ini. Jadi buat kalian yang belum mengenal senapan angin atau masih penasaran dengan senapan angin jenis uklik ini, bisa gabung di video kali ini, jangan di skip-skip. Oke, ini Sabarata ya. Jadi sebelum masuk ke Sabarata Classic Standar, saya akan jelaskan sedikit. Kalau Sabarata itu ada 3 jenisnya. Ada Sabarata Classic Standar, ada Sabarata Long, dan juga yang ketiga Sabarata Super Long. Kali ini saya bahasnya yang pertama, Sabarata Classic Standar. Jadi kali ini saya akan bahasnya untuk senapan angin Sabarata Classic Standar. Jadi buat kalian yang penasaran dengan senapan angin Sabarata yang lainnya, pastikan tonton terus video di GSA, karena kami akan bahas yang standar, yang long ataupun yang super long. Jadi buat kalian yang penasaran dengan Sabarata yang lainnya, pastikan jangan kelewatan video-video dari kami. Kali ini saya akan fokus untuk bahas senapan angin Sabarata Classic Standar. Oke, dimulai dari larasnya. Untuk senapan angin Sabarata Classic Standar ini memiliki panjang laras 60 cm yang mana larasnya dari bahan baja terbaik dan juga pilihan dengan OD 8 mm. Kemudian ke bagian tabungnya. Tabungnya ini dari bahan kuningan ya dengan OD 25 mm. Jadi untuk senapan angin uklik dengan OD 25 ini cukup besar juga ya, dengan sistem pengisian angin pompa tangan. Jadi dengan sistem pengisian pompa tangan ini lebih mudah juga kalian isi di mana saja ataupun kapan saja. Jadi pengisian mudah dan juga cocok sekali buat kalian yang baru saja mengenal senapan angin. Oke, di bagian atas larasnya juga sudah dilengkapi dengan visir, ada di belakang dan juga di depan senapan angin, di depan ini bagian ujung larasnya ada visirnya. Jadi buat kalian yang belum memiliki teleskop, ini sangat membantu sekali, sangat berfungsi dengan baik kalau kalian mau ngeser ataupun membidik target. Tetapi kalau kalian ada untuk teleskopnya, itu sebaiknya itu juga dipasang ya, agar hewan yang kalian bidik, ya hewan yang akan kalian tembak lebih terfokus dan juga lebih tepat sasaran. Jadi pastikan gunakan kelengkapan-kelengkapan kalian sesuai dengan kebutuhan dan juga budget kalian juga. Dengan sistem coak samping seperti ini, jadi senapan angin ini masih single shoot ya, kalian pun harus mengisi mimisnya itu satu per satu. Nah seperti ini, dengan grendel otomatis tinggal dipencet seperti ini langsung keluar, dan juga cara pengembaliannya cukup mudah sekali, tinggal dikembalikan. Karena ini senapan angin jenis uklik, jadi desain dan juga spesifikasinya cukup mudah untuk kalian gunakan. Tentunya ini cukup memudahkan buat kalian para pemula senapan angin ataupun yang baru saja mengenal senapan angin. Dengan picu sudah dilengkapi dengan safety trigger juga ataupun pengunci bagian picu, sehingga lebih aman kalau kalian mungkin masih melihat-lihat target yang akan ditembak, itu kalian bisa kunci terlebih dahulu picunya, karena agar hewan yang akan ditembak tidak kaget mendengar suara yang keluar dari senapan angin juga. Oke, untuk popornya ini terbuat dari kayu mahoni pilihan, sehingga untuk popor ini mudah dibentuk dan juga lebih awet ya daripada popor-popor dari bahan yang lain. Dengan warna coklat ini lebih sporty dan juga lebih banyak disukai dengan warna seperti ini, coklat klasik. Dan juga di bagian ujung popornya sudah ada bantalan popor, sehingga lebih nyaman dan juga lebih enak kalau kalian
Berburunya sambil jongkok ataupun sambil tengkurap, itu kalau kalian sadarkan di bahu lebih nyaman karena sudah ada bantalan popornya. Dengan kaliber aman untuk senapan angin ini yaitu 4,5 mm. Oke, spesialnya lagi untuk Sabarata, ini salah satu senapan angin yang bisa digunakan untuk berburu ikan juga, untuk menembak ikan juga bisa. Jadi selain digunakan untuk berburu hewan-hewan kecil, tikus, burung, tupai, dan lain-lain, ataupun hewan-hewan yang mengganggu persawahan kalian, itu sangat cocok digunakan senapan angin ini. Ataupun buat kalian yang hobi menembak ikan, mencari ikan, ini juga salah satu senjata yang bisa kalian gunakan karena larasnya bisa di-upgrade ke laras passer. Jadi buat kalian, pastikan memiliki senapan angin ini jenis uplik ini karena multifungsi, harga sudah merakyat, harganya hanya ratusan ribu. Kalian sudah bisa gunakan untuk berburu hewan kecil ataupun hama-hama dan juga bisa berburu di sungai-sungai ikan, itu sangat bisa. Buat kalian yang ingin segera order bisa langsung hubungi ke CS kami, ini dia nomornya yang lewat-lewat di video, ataupun kalian langsung klik link di kolom deskripsi. Nantinya akan meluncur ke CS kami, kalian bisa konsultasikan senapan apa yang mau kalian ambil dan juga kelengkapan-kelengkapan apa yang mau kalian ambil juga. Oke, pastikan kalau kalian transfer itu hanya ke nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Jadi selain nomor rekening atas nama tersebut penipuan. Tetap hati-hati, tetap waspada dalam pembelian senapan angin secara online. Di kami, untuk sistem pembayaran ada dengan dua cara, yang pertama melalui transfer, kemudian yang kedua dengan cara COD ataupun bayar di tempat, tentunya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Oke, buat kalian jangan lupa like, subscribe, dan juga bisa komen kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang senapan angin ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang lagi cari senapan angin jenis uklik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.